Hai, panggil aku Si. Si gak mau denger kalau dinasihatin. Si ngeyel kalau dikasih tahu. Si paling nyebelin emang. Aku pernah mengabaikan hal yang seharusnya aku perhatikan. Dan sebaliknya, aku memperhatikan hal yang seharusnya aku abaikan. Sesangnya sorry jelo, I love you no sarang hantaku. Tragis. Ketika diingatkan, bukannya berhenti dan tersadar, aku malah mencari-cari pembenaran atas apa yang aku lakukan. Ini cuma pelarian kok, beneran, seruku. Tapi akhirnya berujung pada keterpikatan. Sampai pada suatu titik di mana aku merasakan kejanggalan pada hal yang membuatku terpikat selama ini. Ada kisah, nasihat, dan pedoman yang lebih heroik, hangat, mengharukan, dan mententramkan hati dibandingkan kisah yang selalu kusimak setiap minggu sebagai rutinitas. Sungguh, hanya kesia-siaan saja yang berbekas selama itu. Yuk sama-sama raise up bareng sih. Meninggalkan hal yang sudah terpatri dari masa lalu. Meski si tahu itu sulit, sangat-sangat sulit. Tapi apa yang sulit bagimu sangat mudah bagi Allah. Apa yang tidak mungkin bagimu tapi sangat mungkin bagi Allah. Dan meninggalkan apa-apa yang kamu cintai demi cintanya Allah, maka akan digantikan dengan yang lebih baik menurutnya. Ingat, ini cuma dunia, bukan segalanya. Ada yang lebih dari segala-galanya, yaitu kembali padanya dalam keadaan yang paling baik. Yuk move on. Salam sayang dari Si. Si yang sekarang mau berubah jadi lebih baik dan lebih taat.